Ini sebagian lagi rangkaian Argo Wilis yang sudah bisa ditarik dievakuasi. Ini ditarik ke arah stasiun Wates. Ditarik pakai lokomotifnya yang membawa kereta dari Cirebon. Ini serangkaian nih harus ditarik pelan-pelan sekali ya, karena kan ya walaupun mungkin ada yang anjlok ada yang enggak kemarin, tapi kan mengantisipasi, jadi harus ditarik sangat pelan. Ini kelihatan nih, ini kereta eksekutifnya Argo Wilis yang kemarin setelah Argo Semerunya anjlok terus dia lewat ya. Nah ini menggores yang nyenggol, istilahnya apa ya, serempetan lah sama anjlokannya Argo Semeru. Ada bekasnya tuh panjang, nggak semua tapi ada beberapa.
Pelan sekali. Ini kereta yang kemarin anjlok nih. Nah, ini salah satu yang lumayan parah. Ini parah banget ini. Bisa jadi ini yang kemarin kesenggol Argo Wilis ya.
ini rangkaian yang rusak. Sampai istilahnya apa ya, dekok ke dalam tuh. Sampai miring dindingnya dekok ke dalam. Kelihatan dindingnya miring. Sampai miring ngono ya. Dekok parah itu ya. Loh, iku lawu. Oh iya ya. Argo Labu ya. Kalau ini Argo Labu berarti ini adalah kereta pertama yang melintas di bekas lokasi anjlokan. Guys, Argo Labu guys. Argo Labu masuk stasiun Wates. Jadi bisa dibilang berarti Argo Labu adalah kereta pertama yang giliran Taksaka sekarang lewat. Taksaka kereta kedua yang berhasil melewati lokasi bekas anjlokan di Kalimantan. Ini sekarang Taksaka dari Jogja ke Jakarta sudah masuk stasiun Wates. Kren yang dari Bandung yang dipakai untuk evakuasi anjlokan. Ini udah lepas dari lokasi anjlokan dari tadi, tapi dari tadi dipendem di sinyal masuk stasiun Wates. Kayak disusul apa yuk? Apa? Disusul apa tuh? Pajar tah? Pajar. Dipendem di sini karena ini diprioritaskan dulu untuk kereta-kereta jarak jauh yang udah telatnya lama. Apa? Keren.
Fajar